kita bagi peluang anak-anak muda berusia 18 tahun menjadi pengundi kali pertama supaya mereka ini terlibat menentukan kepimpinan negara dengan lebih awal. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Rupa-rupanya budak yang 18 tahun ni biasanya ikut mak bapak. Biasanya saudara mereka pun tak boleh nilai lagi. Ada setengah-setengah tu tuan-tuan. Mereka berpakat-pakat nak pilih siapa. Dia kata kali ni kita kena sokong Perikatan Nasional. Sebab apa? Sebab banyak bantuan yang diberikan oleh Ismail Sabri. Dia pun tak tahu tuan-tuan, Ismail Sabri itu Barisan Nasional bukan Perikatan Nasional. Dia tak tahu. Lepas tu tuan-tuan, mereka ni sesara rata-rata masih bergantung kepada mak bapak. Biasiswa pertama tuan-tuan, father and mother. Saya nak beritahu tuan-tuan, sesara memang ada setengah-setengah yang usia 18, 19, 20 dah matang tentang politik. Tapi rata-rata ni tak tahu apa-apa. Mak bapak bagi duit paling kuat RM10, betul? Ada yang dapat RM20, hari raya mungkin dapat RM50. Orang kaya mungkin mak bapak dia bagi sampai RM100, RM200. Tetapi bila datang pilihan raya tuan-tuan, sekali bagi RM350, sekali bagi RM500, sampai kat pagu, dekat larut, sampai RM1,000 pun ada. Goyang tak goyang anak-anak kita ni tuan-tuan? Itu sebabnya saya rayu kepada rakyat negeri Selangor. Kita dah ada kerajaan yang cukup baik. Dan hari ini saya nak beritahu Barisan Nasional, kita akan pastikan kerajaan perpaduan ini terus kekal di bumi Selangor ini. Sesama kita dah jaga baik dah, kawan-kawan kita dah jaga baik negeri Selangor. Pastikan jangan sampai negeri yang cukup kaya ini jatuh ke tangan walaun-walaun penyamun-penyamun tangkus itu. Sesama kalau kita bagi kuasa pada dia, dalam keadaan air Kelantan masih lagi orang mandi teh ais kopi kuah kadang-kadang, air di Kedah pun makin parah, bukan setakat nak mandi, bukan keluar air teh ais kopi kuah. Tuan-tuan, nak mandi pun tak boleh hari raya yang lepas. Betul tak tu? Orang macam ni kita dah amanahkan. Tapi ni Amar kata, bagi kami peluang memerintah. Kalau kami dapat peluang memerintah, saudara, dia kata kita akan pastikan negeri Kelantan akan jadi kaya raya tuan-tuan. Saudara, berapa lama kita bagi PAS memerintah negeri Kelantan? PAS memerintah negeri Kelantan bukan setakat 32 tahun. Sebelum tu pun dia perintah total 52 tahun. Kaya tak kaya orang Kelantan? Kaya tuan-tuan. Kaya sebagai kaya dengan rakyat termiskin paling ramai. Betul tak tu? Kaya dengan lokasi-lokasi awam seperti pasar Siti Khadijah paling kotor tuan-tuan. Betul tak tu? Islam ajar kita untuk kotor ke tuan-tuan? Kita semua nak semayang, kita nak solat tuan-tuan, kita diwajibkan untuk mengambil wuduk. Betul tak tu? Tapi kalau kita, saudara, Islam itu tidak mencerminkan, kehidupan kita itu tak mencerminkan Islam, macam mana mereka mengatakan mereka kepimpinan ulama? Ini bukan kepimpinan ulama tuan-tuan, ini kepimpinan ular dalam semak. Ular dalam semak. Dikala rakyat masih berhadapan bergelut dengan masalah air, tuan-tuan, keutamaan mereka bukan untuk selesaikan masalah air. Keutamaan mereka ialah beli Mercedes-Benz untuk kerajaan negeri, untuk Menteri Besar dan esko-esko kerajaan negeri. Lepas ni, Nik Amar kata kita akan buat nadir bumi pula. Dia kata, dia nak sebut nadir bumi tak reti. Dia kata REE. Yang kita tahu RUU 355, sampai sekarang tak buat. Betul tak tu? Dia dengar Sanusi duk sembang ada potensi untuk gali nadir bumi di Kedah. Dia pun nak kata Kelantan pun ada nadir bumi. Tuan-tuan, kalau bagi puak-puak ini duduk dalam kerajaan lagi, kalau ada pun nadir bumi di negeri Kelantan, air, masalah air Kelantan takkan selesai tuan-tuan. Tetapi silap-silap bila ada nadir bumi tuan-tuan, lepas ini mereka dah tak nak lagi naik Mercedes-Benz, mereka pergi kerja naik Rolls-Royce lepas ni tuan-tuan. Kerana mereka ni saudara tidak meletakkan keutamaan
dalam pemerintahannya. Hal rakyat, isu rakyat tidak pernah menjadi agenda yang menjadi utamaan mereka. Itu sebab jangan kita tersilap pangkah. Di negeri Selangor ini kita pastikan siapa juga yang diangkat menjadi calon. Kalau calon itu datang daripada Pakatan Harapan, itulah calon kerajaan perpaduan. Kalau calon itu datang daripada Barisan Nasional, itulah calon kerajaan perpaduan. Jangan gundah gulana, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita pangkah siapa juga yang menjadi calon dalam pilihan raya ini atas tiket kerajaan perpaduan. Boleh? Boleh? InsyaAllah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepukan paling gemuruh untuk yang berbahagia, Datuk Lukmano Adam. Saudara dan juga saudari, maknanya apa? Tuan-tuan dan juga puan-puan, pastikan apabila menjelang PRN nanti, kita memastikan kerajaan perpaduan terus memimpin di negeri Selangor agar kita tidak senasib seperti rakyat rakan-rakan kita di negeri Kelantan. Masalah air tidak selesai. Rakan saya, sahabat saya yang mendirikan rumah tangga bersama dengan gadis daripada Kuala Krai, usia perkahwinannya juga sama dengan saya, 24 tahun, pulang ke kampung 24 tahun lah, kena tadah air pada jam 3 pagi hingga 4 pagi untuk dapatkan air. Jadi rakan saya boleh tahu, apabila pulang ke Kelantan, suami isteri kena tahan sabar kerana risau esok tidak ada bekalan air untuk diguna pakai. Jadi faham-fahamlah, jangan jadikan negeri Selangor senasib seperti di negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional dan terutamanya Parti PAS. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia dan Datuk Lukmano Adam yang menyampaikan lengkap. Jadi kita bukan hanya sekadar mendengar, malam ini kita dengar, kemudian kita pulang sebar luaskan apa yang telah disampaikan untuk mereka-mereka yang tidak hadir pada malam ini, agar informasi dan juga apa yang dinyatakan, fakta yang dikongsikan itu sampai kepada pengundi-pengundi rakan-rakan kita. Yang berhormat Tan Sri, Puan Sri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan juga puan-puan, di negeri Selangor ini sudah pastinya kita cukup sayang dengan Panglima Perang Negeri Selangor. Beliau telah pun berusaha sebaik yang mungkin memastikan rakyat di negeri Selangor diberikan pelbagai skim-skim imbuhan-imbuhan daripada baru lahir hinggalah menutup mata. Inilah yang kita ingin terus kekalkan dan ditambah baik. Justru maka dengan itu, tuan-tuan dan juga puan-puan, pastikan undi kita kepada Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional pada PRN nanti. Baik tuan-tuan dan juga puan-puan, untuk tidak melengahkan masa, kita akan mendengarkan ucap tawa pada malam ini. Mari sahabat-sahabat rakan-rakan, kita bangun bersama-sama. Kita bangun laungkan bersama-sama. Arus Dato' Sri Amruddin bin Syahri, Dato' Menteri Besar, untuk menyampaikan ucap tawa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kita Selangor buat semua. Terima kasih pengerusi majlis, rakan-rakan pimpinan, saudara Gunaraj, saudara Ustaz Zawawi, saudara Mutalib, rakan-rakan kita, sahabat kita, Dato' Lukmano Adam, rakan-rakan pimpinan UMNO Kota Raja dan juga Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Kota Raja, dan semua jentera petugas, pengundi-pengundi dan warga Sungai Kandi sekalian. Alhamdulillah, saya rakam dan syukur malam ini dapat bersama-sama untuk kita teruskan momentum. Sebenarnya beberapa hari ini
Saya dah mula di Sementa. Semalam kita di Shah Alam. Hari ini kita di Kota Raja ataupun di Sungai Kandis. Satu hari, seminggu, dua minggu lepas saya di Sungai Air Tawar. Sebelum itu di Tanjung Karang. Untuk sama-sama kita turun kembali kepada rakyat, menjelaskan beberapa isu dan perkara, terutamanya menjelang pilihan raya negeri yang akan berlangsung tidak lama lagi.